Messi Hercules sedang angkat batu di dalam lapangan terbang baru yang baru dibuat oleh masyarakat distrik Kono, pada khususnya tiga gereja, yaitu Watmok, Pasir Tibrin, dan juga Kono, di mana Anda bisa lihat di video ini masyarakat sedang mengangkat batu di lokasi di mana lapangan yang baru dibuka di Kono. Waktu menunjukkan pukul 9:50 menit. Saya berada di tempat atau lokasi dan menyaksikan sendiri di dalam lapangan ini. Sempat saya bantu kerja, tetapi saya kena luka di kaki kiri saya sehingga saya tidak melanjutkan pekerjaan ini. Namun saya hanya bisa merekam video ini dari tempat mana masyarakat sedang kerja. Puji Tuhan, masyarakat seadanya bisa bekerja dengan seadanya apapun yang ada di lokasi, sehingga dengan pertolongan Tuhan sampai saat ini masyarakat masih bekerja. Untuk beberapa tahun ke depan akan terus bekerja untuk satu lapangan baru ini, sehingga jangan lupa mendoakan orang tua kami yang ada di tempat ini. Dengan doa-doa dari Bapak Ibu, saya percaya bahwa mereka akan sukses dalam membuat lapangan baru ini. Lapangan ini baru dimulai pada bulan September 2019 yang lalu. Sampai saat ini pada bulan Desember, masyarakat juga masih terus bekerja, dan 2020 akan terus bekerja untuk lapangan ini. Namun ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh masyarakat setempat. Ada kerja lapangan ini, bahkan juga ada pembangunan gereja yang akan dilakukan. Namun ada video-video yang lain juga yang akan saya bagikan, di mana masyarakat sedang persiapan untuk pembangunan gereja, yaitu Gereja Injil Indonesia Gidi Jemaat Paulus Kono, Wilayah Hukimo, Klasis Orom, yang saya juga berada di tempat di mana saya sendiri menyaksikan dan merekam video itu, dan saya juga akan membagikan video tersebut. Apabila lapangan ini selesai dibuat, sehingga panjang nanti akan dapat sampai 1000 meter panjang, dan kalau lapangan yang lama dia hanya sekitar 450 meter, namun lapangan yang baru dibuka ini sangat panjang sehingga butuh proses waktu yang sangat panjang untuk menyelesaikan lapangan ini. Apabila Anda melihat video ini, saya percaya Anda tergerak untuk mendoakan masyarakat ini untuk bisa selesai lapangan ini dengan waktu yang Tuhan tentukan, sebab kami manusia belum tahu kapan bisa selesai dan kapan bisa jadi, namun hanya ada dalam kehendak Tuhan, sehingga kami hanya minta dukungan doa dari Anda untuk mendoakan mereka.
supaya dalam waktu yang ditentukan oleh Tuhan bisa diselesaikan untuk lapangan baru dibuka. Thank you.
Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga bagikan kepada yang lain.